Mengejutkan, subscribers YouTube Saiful Jamil terus melejit di tengah aksi boikot. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Pedangdut Saiful Jamil seolah tak mau ambil pusing dengan aksi boikot yang masih saja membatasi dirinya muncul di televisi. Meskipun aksi boikot masih membelenggunya dari televisi, Saiful Jamil rupanya tetap eksis di media sosial, bahkan YouTube pribadinya. Beberapa waktu yang lalu, Saiful Jamil sempat memberikan pernyataan bahwa dirinya kini lebih eksis di TikTok, Instagram, dan YouTube miliknya. "Alhamdulillah, saya sekarang sudah punya channel YouTube sendiri," kata Saiful Jamil. Mantan suami Dewi Persik itu menyebut bahwa penggunaan media sosial digunakannya untuk bersilaturahmi dengan para penggemarnya. "Untuk bersilaturahmi dengan teman-teman saya, punya IG dan TikTok," kata dia. Selain itu, dalam pernyataan yang sama, ia mengatakan bahwa dirinya tak mau ambil pusing dengan aksi boikot kepadanya. Ia justru ingin menjalani hidup dengan hal-hal positif. "Saya terus menjalani hidup ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif," tegasnya. Berdasarkan pantauan Galamedia, setelah pernyataan Saiful Jamil, akun YouTube-nya dengan nama Saiful Jamil Official kini sudah diikuti atau disubscribe oleh 29,9 ribu orang.